Kalian ingin mobil bebas ganjil genap? Ini dia nih solusinya. Wuling REV. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ke Kak Ciftia. Hai. Karena telah mengizinkan saya untuk mereview mobil Wuling yang ada di dealer Karawaci Tangerang. Kak, kalau misalnya ada yang mau melakukan pemesanan, bisa hubungi kemana, Kak? Boleh di Instagram aku, nanti aku kasih nomor WA aku juga di bawah ya. Oke, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi sama di video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Seperti ini tampilan Wuling REV untuk bagian depannya. Seperti yang kita lihat di sini ada list dan ini nyala ya. Kemudian di bagian bawahnya ada bagian lampu, ada fog lamp juga, dan logo Wuling ini tempat untuk pengisian listriknya atau pengecasannya. Ini tinggal ditekan aja langsung buka dia. Seperti ini. Kalau mau ditutup tinggal ditekan lagi aja. Agak keras. Mari kita lihat bagian dalamnya. Untuk bukanya dia masih cepol seperti ini ya. Kemudian untuk door trimnya plastik. Dan ada satu keunikan dari mobil Wuling ini, yaitu cara menguncinya seperti mobil Panther. Tinggal kunci gini. Untuk kalian yang ingin masuk ke bagian belakang, kalian harus melipat jok bagian depan dulu seperti ini, kemudian ditarik. Baru bisa masuk untuk jok untuk bagian belakang. Seperti ini tampilan belakang Wuling REV. Dan ini bagian belakang dari Wuling REV. Tumbukannya di bawah ya. Ini. Untuk bagian belakangnya ya cukup sempit. Tapi kalau kalian ingin memperluas, kalian tinggal lipat aja kursi bagian belakangnya. Seperti tarik gini, dorong.